rame datang Mas Anang, ada apa namanya? Pokoknya keluarga gue jadi bingung kalau ditanyain gitu deh. Pokoknya ada deh, komplit semuanya ada. Kenapa lagi? Bang, menjelang Ramadan nih Bang, lo jadi anak Pak Haji Faisal, semuanya udah pada punya pasangan masing-masing nih Bang. Biasa aja, ya abang gue belum punya pasangan. Ade ya? Jalaninnya biasa aja, kita jalaninnya sebenarnya mungkin kita ke makam dulu atau enggak kita sholat bareng-bareng pastinya di masjid dekat rumah, lalu ke Manggala kalau nggak dekat rumah papa, terus kita nunggu di rumah, kita makan bareng, terus kita juga apa namanya pergi ke rumah orang, ke rumah kasio, ke rumah misalnya Torik udah pulang dari luar kita juga. Akan ada tradisi dari Padang juga nggak sih? Tradisi mana? Tradisi untuk makan bareng. Oh, ada sih paling tradisinya cuma kayak kita makan rendang, kita belah ketupat bareng. Udah itu aja. Pak Haji udah siapin baju lebaran, Bang. Pak Haji udah siapin baju lebaran. Udah siapin, paling siapin baju. Baju seragam tuh enggak tahu ya, ini sempat utama tadi baru fitting soalnya. Jadi soalnya semua mendadak, semuanya juga lagi hectic, lagi pada sibuk masing-masing. Semoga bisa bajunya jadi. Jadi makin rame dong Bang rumah. Jangan rumah ya rame lah, rame banget pasti. Nambah banyak orang, terus tim juga, sahabat-sahabat Suci yang lain, terus gua. Udah itu aja yang bisa gue bilang. Rebeka sama Rebeka gimana? Baik. Sama Rebeka baik-baik aja, dia lagi gak bisa datang tadi dulu pesan. Bang, ini masuk ajang silaturahmi antara keluarga besar. Iya, pasti lah silaturahmi. Keluarga besar Bang Tarik juga gak sih? Iya lah, ini kan pasti silaturahmi dan mereka juga udah ngundang kita, kita wajib datang jadinya kan. Kalau kita ngundang mereka juga pasti mereka pasti datang karena menghormati satu sama lain. Udah itu aja yang bisa gue jawab. Gue udah tadi datang telat mungkin Bang. Sumpah gue datang telat tadi. Tanggapan orang tua melihat ada anggota baru. Tanggapan orang tua gimana Bang lihat ada anggota baru? Ya tanggapan orang tua dia demam-demam aja sih, nikmat-nikmat aja, nggak ada, nggak merasa risih, dia merasa senang karena apa namanya rumah rame, jadi nggak kesepian. Ini pertanyaan lo beda-beda lo. Lebaran pertama tanpa kakaknya sama adik. Lebaran pertama tanpa kedua kakak gue pastinya sedih banget. Karena biasanya meskipun kita cuma berenam, berlapan atau bersepuluh, itu tetap rame banget, tetap heboh, tetap enak untuk menjalaninnya. Ya sekarang nggak ada mereka, ya udah. Kita mau gimana lagi? Tapi kan masih ada gala juga, alhamdulillah. Semoga kita setiap tahunnya bisa ngelewatin ini. Oke? Okay? Dan gue gak ada pulang kampung. Oh, gak mudik, Bang? Enggak, gak mudik. Kenapa ya, Bang? Gak apa-apa. Jakarta aja dulu deh kita, sudah selamat. Oke, Bang. Ini ya. Bang, gak apa-apa.